Ketemu lagi dengan channel Sugeng Papuan, YouTuber Recet. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe. Ya Allah, ya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Sugeng Papuan, YouTuber receh, yang recehannya itu sudah mencapai level maksimal. Wes pokoknya itu lah receh pol lah saya. Ini aku pulang kerja Sabtu malam jam 10 lebih dan keadaan lagi sangat membosankan karena di sepanjang perjalanan selama ini ya, untuk berapa menit ini yang tak lihat itu orang kencan tok, kurang ajar kan. Sebuah seni sebel aku, nggak ada cewek yang sendirian atau gimana gitu loh. Semuanya pada sama pasangannya semua. Sementara aku sendirian naik motor sepanjang perjalanan ini, kurang ajar kan. Allah, ngantuk. Ngantuk asli ya, ngantuk. Waduh, sebenarnya mau nolongin, dorong gitu ya. Kalau itu yang rusak itu apa maksudnya mogoknya itu karena kehabisan bahan bakar tak dorong. Nah itu tadi tak lihat bannya kempes, otomatis nggak bisa bantu aku. Aduh, gelap gulita. Jembatan kok gelap kayak gua. Kayak gua. Oh, ya Allah. Ngantuk. Jangan sampai aku ketiduran di perjalanan, bahaya. Jembatan no, penerangannya minim, bahaya. Aduh, kadang nyala, kadang mati, nggak jelas. Tak bel kaget engko. Tola toleh. Aduh, ini depan ada cewek mau godain tapi takut ya. Minder. Motor cuma metik. Nggak berani godain, Bos. Malu.
udah motorku matic jelek ya, spakbornya pecah lagi yang belakang, nggak banget ah. Tahu diri lah mau godain cewek itu, sumpah malu. Ya kan sekarang itu matic gak dilirik, kecuali emang kalau emang ketemunya satu tongkrong, maksudnya ketemu satu teman kerja kayak satu sekolahan kayak satu tempat kuliah kayak itu masih bisa lah ya, tapi kan kemungkinannya itu kayak gimana gitu ya, satu kampung kayak atau ya, tapi kemungkinan gini loh, kalau mau godain cewek kalau nggak kenal gitu loh, maksudnya itu sama sekali nggak pernah ketemu terus kita godain, kita mau kenalan sama cewek ya minder gitu loh, punya motor cuman kayak gini itu minder kan. Sekarang itu zamannya motor matic gak dilirik, kalau ninja nggak cinta, nggak ninja nggak cinta yo, katanya kan gitu. Ah nggak banget lah pokoknya, udah gitu motor maticku ini rusak lagi ya, spakbor yang belakang tuh pecah gitu loh. YouTube receh banget dah. Ntar aku spill spakbor belakangku yang pecah sama bodi motorku yang wis, namanya juga motor lama ya, sudah 5 tahun lebih, 6 tahun lah. Udah 6 tahun, hampir 7 tahun. Udah diservisin berkali-kali masih aja sama kayak gitu ya. Rusak lagi ya, sampai bosen aku. Yang rusak tuh sok belakang nih, keras banget tuh. Padahal itu aku barusan ganti. Waduh, balannya rusak pol pak. Piye? Itu sepanjang aku perjalanan sampai yang tadi loh ya, dari jembatan sampai sekarang itu rusaknya parah loh. Kalau siang kelihatan, kalau malam nggak kelihatan, itu bahaya malah. Tiba-tiba kena lubang aja. Kadang aku tuh udah coba menghindar gitu ya, menghafal kondisi jalan gitu. Tapi tetap aja masih kena. Ya minimal kalau mau kenalan sama cewek itu yang pertama ganteng dulu. Pastilah ya. Cowok juga gitu, pasti nyari yang cantik. Cewek juga gitu, pasti juga nyari yang ganteng. Ganteng dulu. Terus outfitnya, ada apa eh? Gak bisa lihat sini aku. Wah. Nanti aku ini, aduh, paling benci kalau jalannya di puter-puter kayak gini tuh, aduh, harus lewat sini, sebel, aduh, mana, gembelodok bos, lo kan nggak dikasih jalan lo. Lewat mana terusan? Sini kah? Oh iya lah sini. Ini yang lewat gang kecil itu.
Waduh. Jadi bikin acara itu nutup jalan, tapi nggak dikasih solusi jalannya lewat mana, nggak dikasih arahan gitu. Kan sebel. Nggak dikasih arahan belok mana gitu. Gelap-gelapan. Harus pelan-pelan. Wih, yang kayak gini nih yang jarang tuh, wayang bu. Ono dagelane nih.